奴か。あいつは俺が倒す。Halo Leo, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas spoiler atau bocoran anime Boruto episode ke-217 yang akan segera rilis. Yang mana episode 217 ini adalah adaptasi dari manga Boruto chapter 52. Dan harus diingat, mulai dari chapter ini Masashi Kishimoto mulai menggarap secara langsung manga Boruto menggantikan Ukyo Kodachi. Baik, setelah di episode sebelumnya atau episode 216, Kurama mengatakan jika Naruto akan mati saat dia menggunakan mode Baryon. Namun ternyata tidak ada adegan yang memperlihatkan kematian Naruto. Di episode 217 hanya menceritakan soal pertarungan antara Naruto dan Isshiki, serta percakapan Naruto dan Kurama. Di episode 217 ini lebih fokus menceritakan jurus yang akan Naruto gunakan bersama dengan Kurama dan potensi untuk merenggut nyawa di antara mereka. Jurus tersebut, kata Kurama, bisa digunakan dengan menggabungkan cakra antara Naruto dan Kurama, namun berbeda dengan mode Kurama atau mode Sage of Sick Fat. Mode Baryon ini akan mengkonsumsi cakra dari penggunanya hingga salah satu dari Kurama atau Naruto kehilangan nyawa. Oleh sebab itu, Kurama mengingatkan agar Naruto tidak melakukan gerakan yang tak perlu dan selalu fokus untuk menyerang Isshiki. Cara kerja mode Baryon yang mengkonsumsi cakra itulah yang membuka potensi kematian Naruto. Namun secara tidak langsung, penjelasan Kurama memberikan informasi bahwa nyawa Naruto masih bisa diselamatkan jika dia mampu mengalahkan Isshiki sebelum cakranya habis. Singkatnya, Naruto belum tentu akan mati. Dalam pertarungan melawan Isshiki, Naruto yang menggunakan mode Baryon terlihat sangat mendominasi. Isshiki tampak kewalahan, sementara Naruto masih santai sembari terus menyerang Isshiki. Peningkatan kekuatan Naruto tak hanya membuat Isshiki terkejut, melainkan juga membuat Sasuke kagum. Namun di tengah pertarungan, Naruto mulai terlihat kelelahan, karena cakranya terus dikonsumsi oleh mode Baryon tersebut. Keadaan itu disadari oleh Isshiki yang akhirnya memahami bahwa kekuatan Naruto itu memiliki efek samping. Isshiki berkata jika dia mengerti, peningkatan kekuatan dan kemampuan yang Naruto perlihatkan adalah sebuah pertaruhan dengan jaminan nyawa Naruto. Isshiki merasa di atas angin, melihat kondisi Naruto yang kepayahan atau kelelahan. Namun belum sempat menyerang Naruto, Isshiki tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia merasa cakra dalam tubuhnya mengalami penurunan secara drastis. Ternyata, penyusutan itu disebabkan pola oleh mode Baryon yang digunakan oleh Naruto. Kurama mengatakan bahwa cakra semua orang berasal dari sumber yang sama dan saling berhubungan satu sama lain. Oleh sebab itu, Naruto hanya perlu menyentuh tubuh Isshiki untuk membuat cakra di tubuhnya ikut terserap oleh mode Baryon. Dengan kata lain, pertarungan Naruto dan Isshiki kali ini bukan soal menang atau kalah, melainkan siapa yang cakranya akan habis lebih dulu. Jika Naruto atau Kurama kehabisan cakra, maka keduanya kalah, dan potensi kematian Naruto jadi kenyataan. Namun jika cakra Isshiki yang habis, maka Naruto akan menang, dan kemungkinan besar cakranya masih tersisa, sehingga dia lolos dari kematian. Dan di momen terdesak itulah, Isshiki menggunakan cara terakhir, yaitu menarik Kawaki ke medan pertempuran dan berharap dia bisa jadi kunci untuk mengalahkan Naruto. Nah, seperti itu kira-kira bocoran atau spoiler anime Boruto episode ke-217 nanti, Leo. Sebagai bocoran tambahan, akan ada perpisahan yang akan terjadi nanti. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat,
Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.